Halo sahabat bertani asik, kita akan melihat bagaimana manfaat pruning atau pemangkasan. Ini pemangkasan atau pruning itu sangat penting bagi tanaman karena akan sangat berpengaruh terhadap tanaman itu berbuah atau tidaknya. Nah, ini kita lihat contoh pruning pada tanaman jeruk pomelo. Nah, ini yang habis kita pruning. Ini juga adalah tanaman jeruk pomelo yang berbeda. Nah, ini baru 2 minggu yang lalu kita lakukan pruning atau pemangkasan. Kita lakukan pemangkasan secukupnya. Nah, buktinya ini sekarang dia sudah mulai akan berbuah. Nah, di sini ada sudah pentil ini kalau bahasa Jawanya. Ini sudah mulai mau berbuah. Ini yang atas juga. Dia sudah mulai berbunga dan ada bakal buahnya. Nah, tanaman ini beberapa bulan yang lalu hampir mati, tapi sekarang setelah kita lakukan pruning dan pemupukan secukupnya, dia sudah mau berbuah lagi dan daunnya juga kembali tumbuh dengan lebat. Ya, teman-teman, ini tanaman ini mulai tumbuh lebat kembali. Nah, ini kita rawat dari atas dan bawahnya. Nah, inilah manfaat dari pruning yang kita lakukan sehingga tanaman ini kembali nampak subur dan akhirnya berbuah setelah sekian lama tidak berbuah. Terima kasih.